Asma, kita bertemu lagi dalam reaction drama Siri Suri Hati yang masih episode ke-18. Jom kita tengok episode ke-18 ni. Yang ni semua ni semua mak yang masak tau. Ni semua mak masak ni. Macam biasalah. Ada tak tolong ke? Ha? Mama, mama datang dalam rumah ni hari-hari. Tak bolehlah sayang. Mama mana boleh datang hari-hari. Kalau mama datang hari-hari nanti papa marah. Faham kan? Sarah? Sikit sangat makan tu? Tak sedap ke mama masak? Tak elok buat perangai macam tu dekat meja makan. Itulah impression saya bila tengok adegan ni. Ni bukan merujuk kepada Sarah ke sesiapa ke, tapi apa, semua yang apa tengah makan tu. Bayangkan kita duduk di dan apa, kita jadi Sarah lah, dan kita berdepan dengan situasi ini dengan mak mertua duduk ngata apa depan-depan kita lah, kata dia apa, dia masak. Mungkin kita, mungkin kita nak masak tapi mak mertua tak bagi sebab mak mertua tak suka kat kita. Lepas tu dia akan jadi cerita yang kita tak membantu di dapur. Lepas tu ada bekas menantu dia pula. Lepas tu dia akan ada SSC banding-membanding lah. Lepas tu dia unhealthy sebenarnya. Lepas tu anak tu pula, anak tu nak mak dia. And then masih belum bersedia lah dengan mak baru. Lepas tu dua-dua tu ada dekat meja makan. Walaupun tujuannya mungkin untuk apa, berbaiklah, okay, macam tak ada apa-apa, apa, tak ada hard feeling lah pada bekas apa, bekas isteri ke, sebab bekas isteri ni nak kena jumpa anak dia juga. Tapi bila ada dengan isteri baru tu, macam Sarah tu, dia akan lain perasaan dia, lain apa, pandangan, sebab si suami tu dah ada orang baru. Itulah sebab drama ni, apa, Suri Hati ni drama, dia nak memaparkan betapa Sarah ni ada, dia dalam menghadapi situasi yang mana dia melalui perkahwinan yang tak membahagikan. Tak membahagikan tu bukanlah datang dari suami ke apa, tapi datang dari orang luar, orang yang apa, orang lain lah. Jadi walaupun mungkin Sarah ni serasi dengan suaminya, tapi tidak pada orang-orang yang rapat dengan apa, orang yang pernah, yang rapat atau yang tak pernah rapat, macam mak si apa, suami dia, bekas suami, bekas isteri suami dia. Gitulah konflik betul lah situasi Sarah ni. Dan ini akan membuatkan Laila, BFF, kawan baik Sarah ni, jadi lagi sukalah, lagi happy lah kot. Apa, kesengsaraan orang lain, ketidakbahagiaan orang lain akan jadi benda yang membuatkan Laila gembira. Sebab dia ni tak, dia tak suka benda-benda yang membuatkan orang lain, kawan-kawan dia bahagia. Sebab dia seorang tak tak kahwin, dia seorang tak menyukai benda-benda macam tu. Okey, kita jumpa lagi dalam episod seterusnya, hari Isnin. Sekian.